Pertama sekali kita dapat aduan terhadap penyalahgunaan anggota pasukan keselamatan dalam siri-siri kempen pilihan raya termasuk Islam berlaku di Sungai Bakar. Ramai anggota polis diarahkan pergi ke tempat ceramah-ceramah merakam sampai kadang sampai 10 rakaman dibuat. Bahkan pemantauan sampai dibuat di bilik-bilik gerakan parti-parti pembangkang sekalipun. Dan saya fikir ini telah melampaui dan mengganggu hak asasi, hak berpolitik Muhammad, yang dijamin dalam perlembagaan. Kubang Basu, saya minta laluan. Sikit saja. Kalau boleh diberikan. Kubang Krian. Ya, terima kasih. Kubang Krian, minta maaf. Terima kasih, Yang Muhammad. Sahabat saya, Kubang Krian. Setuju bahawa kehadiran anggota-anggota ini, pertama soalan saya adalah untuk memastikan bahawa semuanya berjalan dengan lancar, keselamatan terjamin sewaktu kempen pilihan raya. Bagi menjamin pihak sebelah sana juga. Keduanya, untuk memastikan bahawa tidak ada ucapan-ucapan kebencian dibuat seperti yang dibuat oleh Menteri Besar Kedah mengatakan bahawa tidak ada bekalan air di Sungai Bakap semata-mata kerana penduduknya ramai orang Melayu. Setuju tidak? Itu merupakan ucapan kebencian oleh Menteri Besar Kedah. Saya akui bahawa perlu ada rakaman, tapi takkan sampai 10 agensi, beratus-ratus agensi dikawal. Seolahnya kita kawalan dibuat ataupun pemerhatian dibuat melebihi apa yang sepatutnya yang berlaku. Dan saya akui bahawa pihak keselamatan ada hak untuk buat rakaman. Tetapi sampai peringkat bilik gerakan, masuk dalam bilik gerakan, memantau semua sekali, seolahnya kebebasan kita dalam konteks politik ini terganggu. Bahkan saya nak sebut saya pengalaman peribadi saya di dalam Dun saya ceka. Setiap kali saya turun, ada pihak polis mengiringi, ambil gambar apa yang saya sumbang pada rakyat. Gambar berah pun diambil, gambar sumbangan diambil, siapa yang sejumput pun diambil. Seolahnya pasukan keselamatan disalahgunakan kepada untuk mengawal keselamatan parti pemerintah, bukan lagi kepada hak rakyat untuk berpolitik. Bagi peraturan dewan, peraturan dewan, speaker. Sebentar Yang Berhormat. Terima kasih, speaker. Mengenai ucapan Yang Berhormat tadi mengatakan bahawa polis diraja Malaysia disalahgunakan, saya merujuk pada peruntukan 36-6. Jangan kita membuat tuduhan terhadap polis diraja Malaysia.